Hingga September tahun ini, Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh berhasil mengamankan puluhan kilogram narkoba jenis sabu dan ganja beserta sejumlah tersangka. Adapun narkoba yang berhasil diamankan yaitu sabu-sabu seberat 10,5 kilogram, ganja 28 kilogram, ladang ganja seluas setengah hektar serta 280 botol minuman keras. Petugas juga menangkap 143 orang tersangka, 138 diantaranya adalah laki-laki dan 5 lainnya perempuan. Keseluruhan penangkapan ini merupakan kasus yang terjadi di wilayah hukum Kota Banda Aceh maupun dari hasil pengembangan kasus. Tahun 2023 ini kami sudah berhasil menahan 143 orang, terdiri dari 130 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Adapun jumlah BB keseluruhan selama semester 1 2023 ini, kami sudah mengamankan sebanyak 10,5 kg sabu, kemudian ganja sebanyak 28 kg, dan ladang ganja seluas setengah hektare.